Manusia selalu ingin hidup berdasarkan kemauannya sendiri. Berharap semua berjalan lancar sesuai ekspektasi. Begitu pula aku. Aku berharap punya kesempatan mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Berharap dapat mencegah segala bentuk kesedihan. Namun, meski kesempatan itu datang berulang kali, besok kita jadi ketemu ya. Hari Minggu masih ada kegiatan ya di kampus? Ada urusan di luar. Adek. Adek kok akhir-akhir ini sering jaketan? Adek sakit? Ya, ngapain sini ibu bantu? Lah, minggir! Ya. Ya. Di meja makan tuh ada Alan sama Zia. Ayo jangan kayak gini dong. Ayo pikirin juga perasaan anak-anak gimana. Kenapa? Hmm? Kamu takut mereka malu punya ayah kayak aku? Iya! Mereka malu punya ayah kayak aku, ah! Ah! Ya. Ah, minggir!
nih, Ang. Kamu gak dari keluarga yang lalu di sini kan? Enggak kok. Kamu mah dari tadi kan, aduh maaf banget ya aku telat ya. Ya gak apa-apa juga, gak ada salahnya kan? Lagian juga kamu cepetan datang, belum juga jam 1. Yes, tadi aku sempat ke kampus sebentar, soalnya aku pengen ngeliat progres buat project akhir aku doang. Cuman, ya gitu, cuma sebentar aja sih. Tapi, bentar deh, aku ada sesuatu yang harus kamu lihat. Lihat deh. Aku sih sempat bingung ya mau pilih yang mana, tapi kayaknya aku bakal pilih yang ini deh buat project nanti. Soalnya kamu kan suka warna hijau. Gimana, bagus gak? Bagus sih, cantik. Ya kan, bener kan? Udah yakin emang? Yakin sih, tapi kayaknya ini tinggal diberesin dikit aja sih. Di situ tinggal aku aja ini, tulisin aku. Kamu gimana hari ini? Ada cerita? Ada sih. Gak ada yang menarik juga. Dan paling ya kayak skripsian. Ayah sama ini gimana kabarnya? Kayaknya gue salah sendiri nih. Pertanyaan aku kayaknya gak ada yang menarik ya di mata kamu. 3 tahun loh Lan, kita bareng. Masa dengan waktu yang segitu lamanya gak bisa bikin kamu percaya sama aku sih Lan? Bukannya aku gak percaya sama kamu, tapi gak semua masalah di rumah kamu mesti tahu kan. Lagian juga gak bakal ada yang berubah kan. Gak bakal ada. Dan kamu juga gak mesti terbebani karena masalah aku. Aku bingung ya. Kayaknya di hubungan ini itu cuman aku deh yang excited buat cerita banyak hal tentang Aiden itu. Kamu tahu semuanya tentang aku, Lan. Hidup aku, tujuan aku, progres aku, apa yang aku alamin, sayangkan aku. Aku gak tahu apa-apa tentang kamu, Lan. Kamu asing banget rasanya, Lan. Ya kan aku kan juga pengen bisa ngurangin beban-beban kamu ya, setidaknya dengan cara kamu cerita pun itu cukup kok. Oke. Oke, Feli. Selama ini, walaupun kamu gak tahu apa-apa soal aku, kita gak pernah ada masalah karena itu, tau gak? Tapi sekarang kenapa malah jadi masalah? Kayak gak ada bahasan lain. Lan, kalau kamu cerita kalau kesah kamu ke aku, beban kamu tuh bakal berkurang. Gak ada, Feli. Gak ada. Aku muak ya. Aku capek kalau misalnya aku harus ngertiin kamu sedangkan kamu gak ngerti. Apa yang aku ngertiin aku gak tahu, Lan. Aku capek kalau harus menerka-nerka apa yang dipikirin kamu, Lan. Buat apa kita bareng kalau jalannya masing-masing kayak gini? Udah, kalau kayak gitu dari sekarang ya udah, gak apa-apa. Terus masalah masing-masing. Dari tunggu, Pak. Halo, Bu. Lan. Kenapa? Pulang sekarang ya, Nak. Gak bisa, Bu. Aku lagi di... Astaga. Bu. Bu. Lan.
Zia. Sayang, kamu gak dari 2 jam yang lalu di sini kan? Yang? Enggak, Pak. Pasti udah dari tadi ya. Duh, maaf ya aku telat. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Fel. Gak apa-apa. Oh iya, aku ada sesuatu. Kamu harus lihat. Lihat deh, aku tadi sempat bingung sih mau pilih yang mana. Cuman kayaknya aku bakal pilih ini deh buat proyek akhir nanti. Sedangkan kamu suka warna hijau. Gimana, bagus gak? Bagus, nanti. Bener kan, bagus kan? Aku udah positive thinking banget sih kalau ini bakal di ACC. Tinggal aku rapin dikit, terus aku ajain deh pada dasar aku. Kalau kamu ada cerita apa? Sayang, kok kamu ngelamun sih? Yang? Sorry. Enggak ada sih, enggak ada yang mau aku ceritain juga. Enggak ada yang menarik. Ayah sama ibu gimana kabarnya? Baik kok. Gitu doang. Kamu kok kayak gak minat cerita sama aku sih? Kamu kenapa? Kayaknya aku ngerasa kayak badan kamu tuh di sini, cuman pikiran kamu kayak di tempat lain deh. Cerita dong, kenapa? Saya berpanjang. Aku baik-baik aja kok. Okay. Aku bingung ya, Lan. Kayaknya di hubungan ini cuman aku deh yang excited cerita banyak hal tentang ini dan itu. Kamu tahu semuanya tentang aku, Lan. Hidup aku, tujuan aku, progres aku, kamu tahu sedangkan aku? Aku gak tahu apa-apa tentang kamu, Lan. Kamu rasanya asing banget loh, Lan. Aku kan juga pengen bisa ngurangin beban kamu, ya meskipun cuma dengan cerita-cerita kamu, dengerin cerita kamu cukup kok buat aku. Udah, Fel, aku mohon. Kamu nganggap aku ada gak sih, Lan? Udah, Fel. Aku gak apa-apa, dan gak usah diperpanjang ya. Bahas yang lain kayak, atau apa gitu. Aku muak ya, Lan, kalau kayak gini. Aku muak harus menerka-nerka apa di pikiran kamu. Sedangkan aku gak ngerti, Lan. Aku capek, Lan. Buat apa kita bareng kalau misalnya jalannya masing-masing kayak gini, Lan? Kalau kamu pengennya kayak gini, ya udah, gak apa-apa, gak masalah. Mulai sekarang urus hidup masing-masing. Ya Bu, aku pulang sekarang. Zia? Lan, tolongin adik, nak. Lan, tolongin adik, nak. Zia. Yang,
Mau kemana? Aku minta maaf ya. Aku mesti pergi sekarang. Mau kemana sih? Mau kemana sih? Bisa gak kita ngobrol bentar aja? Ya? Gak bisa, Bel. Aku mesti pulang sekarang. Kok gitu sih? Gak bisa. Tapi kan kita udah janji. Alan! Alan! Ya. Zia, Zia gak apa-apa kan? Zia denger abang ya? Zia selalu punya abang. Zia mesti percaya sama abang. Gak bakal ada yang bakal nyakitin Zia. Zia bisa cerita apa aja. Apapun. Susah Zia. Senang Zia. Jangan dipendam sendiri. Lain kali jangan disakitin lagi ya tangannya. Abang gak suka kamu ngelakuin hal bodoh kayak gini. Abang gak tahu apa yang Zia rasain, Bang. Zia capek. Zia capek tiap hari harus ngeliat ayah pulang mabuk-mabukan. Zia capek tiap hari harus ngeliat ibu yang cuma bisa diem aja tiap dimarahin sama ayah. Abang juga sama aja. Abang cuma mikirin diri abang sendiri. Abang gak pernah peduli sama Zia, gak pernah peduli sama rumah. Ya, ayah bisa gak sih ya berhenti main judi, berhenti mabuk-mabukan. Kasian anak-anak ya. Masih banyak loh ya pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Pekerjaan apa maksud kamu? Maling, nyopet, atau ngerampok rumah orang, yang mana yang lebih bermanfaat? Ibu mohon ya, pikirin anak-anak juga dong. Alah, udahlah, anak-anak kamu itu kan udah pada gede. Kenapa semuanya harus dipermasalahkan sih? Kamu pikir aku juga mau kayak gini? Semenjak dipecat, kacau hidup aku. Ya, kita kan masih bisa cari cara lain ya. Alah, anak-anak kamu itu cuma nyusahin aja tau gak? Ayah, mereka itu juga anak-anak kamu. Abang gak tahu apa yang terjadi di rumah. Kenapa, Bang? Kenapa juga Zia harus lahir, Bang? Kalau bisa milih, Zia memang gak usah dilahirin di keluarga ini, Bang. Zia beneran capek, Bang. Thank you.
ini kenapa? Yang, mau kemana kok pergi? Ini aku baru nyampe loh. Maaf, aku gak bisa sekarang. Kita bicara lain kali ya. Kenapa sih ada masalah? Gak bisa sekarang, Fel. Aku mesti buru-buru pulang. Kamu emang gak pernah punya waktu buat aku ya, Lan? Fel, aku minta maaf ya. Tapi untuk sekarang, dengerin aku dulu, oke? Jujur, aku gak bermaksud buat bikin kamu bingung karena sikap aku yang selalu nutup-nutupin masalah soal apa yang aku rasain. Bukan aku gak percaya sama kamu, Fel. Bukan aku gak percaya. Aku kayak gitu karena aku takut. Kalau misalnya kamu pergi karena kamu udah tahu kalau aku dari keluarga yang jalan pikiran kamu, Lan. Oke. Kalau kamu maunya kayak gitu, kalau kamu mau hidup masing-masing, oke, gak apa-apa. Urus masalah masing-masing dari sekarang, Lan. Ah! Kenapa, Nak? Motor kamu mana? Zia. Kamu tenang di sana ya. Abang bakal bantuin kamu, oke? Zia, apapun yang kamu alamin sekarang, Abang bisa bantu. Jadi tolong, dengerin Abang sekali ini aja. Oke. Kamu bisa cerita apa aja, apapun. Dan Abang gak bakal nyalahin kamu, Zia. Ingat itu. Ini udah gak bener. Kamu bisa lupa. Abang pergi dari sini sekarang juga. Tinggalin Zia sendiri. Abang seharusnya nggak di sini. Nggak ada satu orang pun yang paham apa yang Zia alamin. Zia seharusnya nggak usah hidup, Bang. Dek, apapun yang ada di pikiran kamu sekarang, itu nggak bakal bisa nyelesain masalah kamu. Kita bisa masih bisa ngobrol. Nggak mesti kayak gini. Kamu bisa luka. Ayah, ibu dan abang yang buat Zia terluka. Zia, kamu ngapain, Nak? Kamu ngapain sih? Udah Zia, kamu bisa luka. Lepas. Kamu yang bikin Zia luka. Udah Zia. Kalian semua yang bikin Zia luka.
Nak. Dek. Bang minta maaf ya. Gak pernah nanyain kamu. Gak pernah ngertiin kamu sama sekali. Abang minta maaf. Adik jaga ibu ya di rumah. Ayah juga. Pada akhirnya, tetap saja aku tidak punya kendali atas apa yang seharusnya dan tak seharusnya terjadi. Sedari awal, harusnya aku sadar. Jika ingin mempertahankan sesuatu, aku pun harus siap untuk kehilangan sesuatu yang lain. Dan meski kesempatan itu datang berulang kali, tetap saja semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Abang sayang banget sama adik.